letra. Y ahora aquí es. La letra, queda. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang ada di Masjidil Haram dan ini jam 23.30 KSA. Jadi bukan WIB ya, tapi KSA. Dan kalau jam-jam segini tuh nyaman karena lebih lenggang. Kemudian pintu-pintu tidak banyak yang ditutup oleh askar. Jadi kita bisa lewat pintu yang lebih dekat dari hotel. Dan keluarnya tuh juga bisa sesuai yang kita inginkan. Saya keluar lewat pintu Assalam, masuknya tadi juga lewat Assalam karena itu yang paling dekat. Tuh kalau kesana udah Ka'bah. Insya Allah jam segini nyaman banget kalau buat sholat. Kalau tawaf sih saya rasa nggak ada sepinya ya, pasti selalu ramai kalau tawaf. Tapi kalau di sekitar lataran sini untuk sholat tidak terlalu crowded dan lebih santai. Lusa insya Allah saya sudah kembali ke Indonesia dan rasanya kayak ibadah selama ini tuh kurang maksimal gitu loh. Dalam arti ketika di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram tuh sepertinya kayak kurang maksimal. Semoga bisa kembali lagi ke tempat ini dengan keluarga, dengan pasangan. Buat yang mau kesini, semoga lekas dipanggil oleh Allah, semoga lekas menjadi tamu Allah, baitullah, mengunjungi atau ziarah ke makam Rasulullah, dan semoga semuanya diberikan kelancaran. Ini sebenarnya udah hampir tengah malam sih,
biasanya saya jam segini tidur, cuma lusa saya sudah balik ke Indonesia, rasa-rasanya kok sayang gitu loh, melewatkan waktu dengan tertidur tuh sayang. Jadi tadi saya habis naik dari Jabal Nur, kemudian saya kan belum sholat isya tuh, habis makan saya langsung sholat di Masjidil Haram. Agak lama duduknya sambil nonton Ka'bah, nonton. Dan biasanya saya kalau ke sini selalu bersama teman-teman saya yang sekamar. Cuma saya merasa lagi pengen sendiri, lagi pengen punya waktu untuk sendiri. Jadinya saya memutuskan untuk sholat sendiri di sini sambil bawa air zam-zam. Cuma setengah karena agak susah ngambilnya. Stasiun yang pakai keran gede itu lagi tutup. Jadi saya pakai stasiun yang kecil-kecil gitu, lama dan susah. Jadi ya sudahlah setengah saja. Rasanya tuh tenang, adem. Andai perasaan seperti ini bisa selalu hadir dalam hidup, damai banget kayaknya. Semoga di tanah haram ini perasaan-perasaan damai itu bisa tetap terbawa sampai nanti ke tanah air. Saya kalau sendiri gini tuh rasanya tenang banget, adem. Jalan juga santai, gak buru-buru. Insya Allah. Nah, sekarang tinggal cari nih mana bus dari hotel. Karena kebetulan bus yang hotel saya, sorry. Kebetulan hotel saya yang saya inapi itu bisnya agak mager. Kalau belum full nggak mau jalan, jadi ya aduh lama banget. Jadi suka nebeng bis-bis yang lain. Bentar tuh apa tuh? Belum deh kayaknya. Ya agak lama nih. Solusinya adalah Risola atau Jauhara. Jauhara atau Jahara? Nggak mungkin kalau Jahara. Jauhara Tower. Kalau nunggu Konkert tuh lama banget. Ini adalah situasi di mana seluruh bus yang hotelnya berada di sekitaran situ berkumpul di tempat ini untuk menjemput para jamaah. Namun memang video ini tidak saya record ketika saya sendirian pergi ke Masjidil Haram tanpa teman-teman saya. Jadinya situasinya pun tentu akan sangat berbeda ketika waktu itu. Dan baiklah teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan terus video-video lainnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.